channel Lembongan. Hari ini kita di area Jalan Silomakleng. Karena PSBB sehingga wisata di Kediri secara tutup semua. Hai teman-teman yang pernah ke sini, tulis di kolom komentar apa saja yang pernah Anda lakukan di sini. Masih bersama channel Lembongan.
sangat hits sekali sebagai tempat nongkrong anak muda. Tetapi sekarang sangat sepi karena banyak kafe-kafe modern yang ada di kota Kediri dan sekitarnya. Ayo teman-teman, masih bersama channel Rembongan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih bersama channel Rembongan.